dikenal mencintai muscle car dan mobil-mobil Jepang yang telah dimodif bergaya street car. Di film ini, pemeran Brian O'Connor dipasangkan dengan jajaran mobil yang sangat keren. Untuk mengenang Paul Walker, sengaja Mr. MB mencoba membuat desain jok yang sekiranya cocok untuk mobil-mobil yang pernah dipakai. Siapa yang bisa melupakan Mitsubishi Eclipse tahun 95? Saat pertama kali Brian menyamar menjadi pembalap jalanan, warna hijau dan lampu neon undercar begitu menyolok. Menurut Mr. MB, jok warna neon green dari MBT Camaro Fiesta akan sangat keren untuk mobil ini. Nissan Skyline GT-R 34 ini muncul di adegan pembuka Too Fast Too Furious. Turbocharger kembar, mesin 2,6 liter, 6 silinder DOHC menghasilkan sekitar 330 horsepower ini juga sangat cocok bila menggunakan jok warna Go-Go Blue dari MBT Camaro Fiesta. Untuk inspirasi, bisa dipadu dengan bahan warna silver atau putih. Setelah Eclipse hancur dan diberikan kepada Dom, Toyota Supra warna orange jadi milik Brian. Bersama mobil Dom, sebuah Dodge Charger melakukan adegan berbahaya di ending film yang sangat ikonik. Warna orange MBT Camaro Fiesta juga bisa digunakan untuk mengenang mobil ini. Perpaduan dengan warna gelap seperti hitam, Lancer Evo 7 tahun 2002 diberikan kepada Brian O'Connor di Too Fast Too Furious untuk misi menyamar dan melacak peredaran narkoba di Miami. Warna neon body Lancer ini sangat keren jika dipadu dengan jok warna neon green kombinasi pop green dari MBT Camaro Fiesta. Lagi, tampilan mobil ini sangat dahsyat. Untuk joknya, Mr. MB mencoba merekayasa menggunakan warna-warna biru kombinasi cyan blue dan go-go blue dari MBT Camaro Fiesta.